Sifatnya hanya menunggu. Cuma yang jelas kami menyatakan kemarin menerima putusan tersebut. Itulah. Jadi lebih baik kita sama-sama menunggu tertulis. Nanti salinan putusan sudah kami terima, kami bisa putuskan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam putusan tersebut. Dari semua member, aplikasi ini bisa dibuka kembali karena kita merasakan sangat rugi ya. Kita sudah membeli slot iklan untuk menayangkan produk-produk yang harus kita iklankan, ternyata itu terpending dan itu ada nominal yang masih terhold ya. Itu kan sangat rugi gitu loh, jadi kita nggak bisa jualan lagi. Sedangkan top up iklan di Nimos itu sangat murah dibanding kalau saya di marketplace yang lain seperti itu. Untuk Mbak sendiri ada nggak reward yang belum terbayarkan? Kalau saya sendiri sudah mendapatkan sesuai SK dan berlaku, waktu itu sudah mendapatkan motor Kawasaki Ninja. Jadi dengan adanya aplikasi Mobil ini sangat membantu masyarakat kita itu untuk ke depan lebih sejahtera. Terus harapan kami, harapan saya dan tentunya ribuan member lainnya, ini kita ingin member sini berjalan lagi. Kemudian Memes menjalankan segala sesuatunya yang sebelumnya sudah dicanangkan pihak manajemen.